ini adalah sama-sama manusia. Beginilah suasana aksi damai yang dilakukan ribuan masyarakat Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang tergabung dalam Aliansi Berau Peduli Rohingya, Jumat 8 September 2017 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Aksi yang dimulai dari halaman Masjid Agung Baitul Hikmah menuju kawasan Star Bundar Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Redep itu menyuarakan pencabutan Nobel Perdamaian yang diterima Perdana Menteri Myanmar Aung San Suu Kyi. Selain itu, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap aksi pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar. Apalagi jumlah korban pembantaian tentara Myanmar terhadap Muslim Rohingya terus bertambah, baik korban wanita maupun anak-anak. Dalam orasi yang disampaikan, masyarakat meminta agar pemerintah Indonesia terus mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi kejinya membantai Muslim Rohingya. Selain itu, masyarakat juga mendesak pemerintah Myanmar agar segera membuka mata melihat aksi yang mereka lakukan. Warga menilai saat ini aksi yang dilakukan Myanmar sudah melanggar norma kemanusiaan. Bukan hanya itu, para peserta aksi juga melaksanakan aksi teatrikal terkait kekejaman tentara Myanmar saat mengusir warga Rohingya dari tempat tinggal mereka. Aksi yang digelar di bawah terik matahari ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penggalangan dana bagi warga Rohingya. Aksi ditutup dengan doa bersama dengan harapan agar Muslim di Rohingya tidak mengalami kekerasan lagi. M. Ezuri, M. Taufik Wahyudi, Yunus TV, melaporkan.